tugas seniman itu cuma satu, dia itu harus terus memperbarui diri, harus terus, dan untuk itu sebaiknya juga membaca dalam kehidupan, berdialog dan berdiskusi dengan generasi-generasi baru. Dan di dalam ini bukan hanya ini, kata-kata itu seringkali diucapkan, tetapi saya mengalami ini karena memang itu yang pelajaran saya dapat di dalam seni tradisi, di dalam lokalitas, bukan bentuknya, tetapi bagaimana menghormati ruang-ruang kehidupan yang lain.